Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di salah satu lapak sahabat yang yaitu di lapak sahabat virus. Nah, walaupun dibilang sahabat virus, tapi di sini juga bukan cuma virus yang ada, tapi alhamdulillah banyak referensi pilihan batu-batu asli lainnya yang akan coba kita update di hari ini. Karena kebetulan kemarin kita kita berbagi waktu untuk teman-teman di Jogja. Sekarang kita balik lagi ke kandang semula yaitu Rawabening. Nah, setiap pertandingan kita akan coba update beberapa koleksi yang ada di lapak sahabat virus. Tuh, namanya juga sahabat virus, yang begini aja itu banyak sekali mamae. Tuh, banyak pilihannya. Nah, seperti saya bilang tadi, di sini bukan cuma ada virus, ada juga beberapa jenis yang lain. Kita update bareng masih sama Mamang. Mang, gimana? Sehat. Waduh, subhanallah. Ada yang borong ini. Aduh. Mang, katanya ada acara nanti nih di kampung. Acara apa ya di sana? Muharoman ya. Berarti Mamang mau langsung balik. Iya. Kira-kira ini kan sekarang hari Minggu, ini berapa hari di sana? Semingguan ya. Oke, yang penting kan kita update dulu nih ya. Syukur-syukur saya bisa ngopi lagi di sono, iya, ya kan. Betul. Jadi Mamang tidak di sini tapi saya yang nyamperin ke sono. Iya. Ai, siap. Oke, Mang, izin kita update lagi, Mang ya. Nih, teman-teman kita bisa update di sini. Kalau ini paketan ini berapaan deh, Mang? 50.000. 50.000 nih, teman-teman. Tinggal pilih aja. Virusnya 50.000-an aja. Virus kualitas bagus, harga 50.000 ya. Iya, betul. Tinggal naik ring lagi ya. Iya, naik ring aja. Tinggal cari ringnya aja. Juga ada, untung kita cepat teman-teman karena Mamang udah mau nutup tadi, ini lagi prepare. Alhamdulillah kita bisa update ya, karena video terbaru yang kita buat ini salah satunya di lapaknya sahabat virus ya. Mudah-mudahan kita bisa merapat lagi ke galeri terbesarnya virus di sana. Ada kita ngopi, kita acak-acak lagi lapak atau galeri batu virus atau sahabat virus yang ada di Sukabumi ya. Ini ada Yaman. Nyaman juga. Ini anu kecubung ya? Kecubung. Satu kodi berapa, Mang? Satu kodi itu harga 800. 800 nih, satu kodi nih, teman-teman. Itu tinggal-tinggal. Kalimantan ya? Kalimantan punya 800.000. Balik pulang ya? Ya, siap. Ngapain lama-lama? Ini lihat tuh. Ini Yaman. Ini Yaman. Apa? Nyaman, ada ketemu ini ada juga yang kuning-kuning nih, yang kuning-kuning ada, yang merah-merah ada, yang biru-biru ada. Yaman ya. Berapa dia satu kodi, Mang? Itu satu kodi sama sih dengan kecubung. Sama ya, sama kecubung. Oke, hampir sama ini harganya. Ini juga ini Yaman juga ya, Mang? Ya, itu Yaman Nabasi. Nabasi per kodinya? Satu kodi itu sama. Sama, kalau oke. Jenis Yaman kodiannya sama. Oke, biar kita gampang untuk ini ya, tahu harganya ya. Iya. Betul. Teman-teman juga enggak bingung untuk mengetahui harganya. Nah, ada pusar bumi kita kasih berapa nih? Sama. Itu harganya per kodinya 400. 400 nih pusar bumi nih, satu kodinya 400.000 aja. Kodi ini masih ada nih yang antik nih, yang udah enggak ada punya banyak, udah jarang nih. Tuh, ada ini juga pusar bumi double nih, entah apa nama ininya, Mas. Per kodi ini berapa dia, Mang? Ini. Itu 400 ya? 400. Ini Yaman lagi ya? Iya. Ini sama. Merah itu. Ini juga Yaman, satu kodinya sama nih. Hijaunya ada, merahnya ada. Pokoknya masih bisa-bisa nego. Nah, harga aman. Tinggal langsung hubungin ownernya, nanti kita akan kasih nomor teleponnya. Anggur. Tuh, anggurnya cakep. Ini ada padar perak. Anggur per kodi kita kasih berapa, Mang? Itu dia kasih yang kecil ini dikasih 400. 400 kalau nih. Yang gede 600. Yang gede 600 ya. Ini yang padar perak? Padar perak 300 aja. 300 aja nih per kodi nih, teman-teman bisa lihat nih. 300.000 per kodi. Pandan ini? Pandan ini kasih 700. 700 nih per kodi nih, pandan 700.000. Kalau ini, Bang, ini, Mang? Itu kasih 400-an aja. 400.000 per kodi, siap. Kita pindah lagi ke kotak berikutnya. Kalau yang di sini nih? Itu 150. 150.000 dapat 20 biji ya. Iya. Tuh, satu kodi. Oke, lanjut.
Ini ada gelang-gelang, ini sudah ada batunya. Tinggal pilih, ada yang combong juga nih. 100 ribuan. 100 ribu nego. Masih bisa nego, ringnya udah titanium lagi nih ya. Ini juga termasuk baru, ini barang baru. Ini leontin berapa nih? Itu 50-an. 50 ribuan. Oke. Oh, ini ada juga nih cakep nih. Ya, pisang. Iya. Nah ini teratai kita kasih berapa Spodi? 300. Ribu Spodi. Ribu saja nih Spodinya. Di sini sudah. Di dalam juga ada tuh beberapa pilihan. Ini kita lihat dari jauh aja ya nih. Oh iya, itu karena kaca ya. Jadi mantul. Itu ada kaca jadi mantul. Nah virus kita jual bijian gak nih bahannya atau iya, kiloan? 50 ribuan ya. Pandan kita kasih berapa, Mang? Itu di harga 300. 300 ya? Macam-macam. 300. Udah ada ringnya ya? Iya, 300 ke atas saja. Combong berapa satu kodi, Mang? Combong 200. 200. Combong nih murah meriah nih, bisa satuan bisa kodian. Oke, ini kayaknya badar besi nih ya. Iya. Tinggal pilih mau yang mana nih, pilihannya banyak banget nih. Ada angkalapan, besar bumi, kendit. Eh, Mama ngumpulin udah kayak ngumpulin gundu. Karena kebanyakan batu jadi kayak ngumpulin gundu dia. Ini kantong semar. Kantong semar.
Oke, okay. Kalau teman-teman mau kesini, nomor yang bisa dihubungi izin berapa, Mang, nomornya? 0858 2500 8125. Bisa telepon atau WA ya? Yeah. Oke, okay, siap, Mang. Nanti kita tayangin ya. Mudah-mudahan setelah kita review makin berkah. Makasih banyak udah dikasih izin nge-review. Mudah-mudahan sehat selalu, Mang ya. Salam buat keluarga, Mang ya, di kampung ya. Mudah-mudahan saya sempat lagi ngopi di sana. Iya, siap. Oke, okay, harus ya. Nih, teman-teman ada di sini nomornya tuh. CCT 057 tuh, sahabat virus Jakarta Game Center tuh. Lantai dasar nomor 056, telepon WA 0858 2500 8125. Oke, sahabat yang tadi cerita di salah satu lapak, sahabat yang lapaknya Mamang yang ada di Robening. Ini salah satu lapak spesialis batu virus sebenarnya, tapi karena memang beliau pengen mensupport pembatuan Indonesia sehingga pilihannya banyak. Walaupun spesialis virus, tapi tetap ada pilihan yang lain. Oke, sampai ketemu lagi di virusnya. Salam kopi gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita close di virusnya lagi.